Oke, silahkan rekan-rekan menikmati video proses saya dalam melukis menggunakan berbagai macam teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan, masih bersama saya Denny Junaidi. Kali ini saya akan melukis tentang besi. Seperti karya-karya saya sebelumnya, konsep utama karya saya adalah The Send Down Iron atau besi yang diturunkan. Khusus kali ini saya akan melukiskan besi yang diturunkan tersebut bersama dengan buku yang menceritakan tentang besi, bahwa besi tersebut diturunkan ke bumi. Artinya bumi tidak memproduksi sendiri besi. Besi ini berasal dari suatu bintang besar yang meledak, besarnya melebihi matahari, yang disebut dengan supernova. Nah, dalam ledakan itu, besi tersebar ke berbagai penjuru alam semesta, salah satunya sampai ke bumi. Dan besi yang memiliki kekuatan yang hebat itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Untuk melukiskan besi, saya mengambil bentuk-bentuk yang spesifik seperti mesin-mesin, karena ini sekaligus menarik, mengingatkan kita pada suatu sistem di dalam mesin-mesin ini. Dan untuk melukiskan besi, saya melukiskan hal-hal yang mengkilat. Representasi leleannya saya gambarkan dengan lelean-lelean cat air. Air yang masih basah yang meleleh itu untuk menggambarkan bahwa besi ini tidak berasal dari bumi atau besi ini diturunkan. Demikian juga kunyah tersebut saya leleh. Oke, silahkan rekan-rekan menikmati video proses saya dalam melukis menggunakan berbagai macam teknik. Ada wet on wet, kertasnya basah, saya beri cat yang encer, yang basah. Juga ada lelean, ada cipratan, semoga menginspirasi. Di akhir video ini, setelah karya ini jadi, nanti saya akan mempresentasikan ulang bagaimana karya saya tersebut.
Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel. Ini hasilnya. Judul lukisan ini adalah The Sandown Book and Iron, atau buku dan besi yang diturunkan. Sebagaimana lukisan saya dalam seri The Sandown Iron ini, saya mengangkat tema bahwa besi itu tidak dibuat oleh bumi. Bumi tidak dapat melahirkan besi, tetapi besi ini diturunkan dari langit. Atau lebih tepatnya, besi ini berasal dari bintang besar yang meledak, lebih besar dari matahari bintangnya ini. Bintang yang sangat panas itu baru dapat menghasilkan besi. Ketika meledak, besi-besi itu akan menyebar ke berbagai penjuru alam semesta, antara lain sampai ke bumi. Khusus untuk lukisan ini, saya menambahkan tentang buku yang menceritakan bahwa besi itu diturunkan, berarti tidak ditumbuhkan sebagaimana pepohonan. Representasi besi yang diturunkan itu saya menggunakan teknik cat air, khususnya adalah lelean-lelean seperti ini. Ini untuk menggambarkan bahwa besi itu diturunkan. Sebagaimana yang telah tampak pada proses tadi, saya menggunakan beberapa teknik seperti wet on wet, yaitu kertas basah dengan cat air yang encer, maupun cipratan, dan tentu saja lelean. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, ikuti terus video saya. Kita akan ketemu pada lukisan selanjutnya. Jika rekan-rekan memiliki komentar atau pertanyaan, jangan ragu untuk menulis komentar di bawah video ini. Dan jika rekan-rekan menginginkan teks maupun foto tentang lukisan-lukisan saya, bisa mengunjungi website saya, yaitu dennyjunaidi.com. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan khusus atau pertanyaan privat, rekan-rekan bisa mengirim saya direct message atau DM di akun Instagram saya, yaitu @denny.painting. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, share, komen, dan pencet bell. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.